Ya, sebentar. Kita masih menunggu. Prof, Faisal. udah, udah, oh, udah, Prof. Saya pikir belum selesai, Prof. Udah, udah, itu ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada wabarakatuh. hari ini, ku, kuliah mengenai apa ya, Prof? Ya, hari ini Oksigen. lupa. Aduh, itu sudah kemudian. Kruva disosiasi sudah terapi oksigen. Oke, okay. baik, Prof. Thanks. Silakan, Prof. Ya. Yeah. Uh, ini, ini kok, oh ya. Ini, ini, ini nah ya ya sebentar oke baik uh, selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suaranya jelas dokter Sita? jelas prof jelas ya jelas ya karena sekarang kan pakai ini head pernah ada mic-nya baik uh, mohon maaf Kak terlambat ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menyesehat sehat, kita kembali bertemu dalam kuliah tentang pernapasan. penafasan. Jadi sebagai pendahuluan, dulu istilahnya anoksia, apa itu anoksia? Anoksia ada tidak ada oksigen di jaringan. Dan hipoksia, namanya hipo kurang, jadi jaringan kekurangan oksigen. Hipoksemia adalah kadar oksigen dalam darah berkurang. Jadi kalau hipoksia di jaring, kalau hipoksemia di dalam darah. Oke, jadi hipoksemia penurunan tekanan parsial oksigen, yaitu di arteria atau PaO2 dan penurunan Militer Hg atau saturasi oksigennya kurang dari 88 persen. Jadi boleh satu. Kalau untuk bayi dan anak yang dewasa, itu eh, 2 nya dikurang 60 mm Hg. Tadi untuk neonatus dan PA dan saturasi oksigennya kurang dari 90 persen. Saya kena angkanya angka genap semua untuk bayi, anak, dan dewasa. Kalau kurang dari 60 mm Hg, untuk PaO2 dan saturasi kurang dari persen. Itu dikatakan hipoksemia. Ada beberapa mekanisme hipoksemia. Yang pertama, ya, tidak seimbangnya dan perfusi. Jadi rasio antar perfusi tidak seimbang atau uh, bahasa Inggrisnya mismatch ventilasi perfusi. Kemudian juga karena hipopintrasi alveolar. Jadi tekanan oksigen di alveolar itu turun, apapun penyebabnya. Misalkan tinggian, tekanan barometer turun. Ya. Kemudian ketiga, pirau atau santing. Keempat, gangguan difusi. Turunan tekanan oksigen, ya. inspirasi ya, oksigen yang dihirup berkurang, apapun penyebabnya nanti kita lihat. Oke, kemudian apa gunanya oksigen? Kita perlu memperhatikan apa nih orang kurang oksigen atau tidak. Jadi oksigen dipakai untuk aerob, yaitu untuk peristiwa perfolilasi oksidatif glukosa, ya, dipecah menjadi CO2 dan H2O. Glukosa tambah dengan oksigen dipecah di CO2 dan H2O, CO2 dan terutama melalui pernapasan, H2O terutama melalui urin sebagai melalui keringat dan melalui pernapasan. Dan itu menghasilkan 38 ATP. ATP untuk energi untuk semua kebutuhan, untuk semua aktivitas. Nah, oksigennya kurang atau tidak ada, terjadilah metabolisme yang terjadi, glukosa menjadi asam laktat dipecah menjadi asam laktat ditambah 2 ATP. Jadi artinya proses anaerob ini jauh lebih kurang menghasilkan ATP dibandingkan Anda lihat 38 ATP dengan glukosa yang sama, hanya 2 ATP. Maka itu sebabnya kalau oksigen kurang akan terjadi penumpukan asam laktat dengan konsekuensinya terjadi asidosis metabolik asidosis laktatnya meningkat asam laktatnya namanya asam, nanti akan meningkat h plus -plusnya, sehingga nya sehingga pH-nya nanti akan turun. Ya. Itu jadi keadaan yang disebut dengan asidosis. Kita bicara sedikit tentang transport oksigen. Ya. Oksigen yang masuk ke dalam darah dibawa ke seluruh tubuh dalam dua bentuk. Satu yang terlarut di dalam plasma. Itu sedikit sekali, hanya 3 ya. Sedangkan yang terbanyak adalah berikatan dengan hemoglobin. Banyak 97 persen. Masih ingat kurva disosiasi oksigen? Ya? Jadi berikatan paling banyak sebentar, 97 persen. Sedangkan yang terlalu hanya 3 persen saja. Nah, kemudian guna oksigen tadi yang berikatan dengan hemoglobin sama oksigen plasma itu nanti kandungannya sebut kandungan oksigen dalam darah. Menghitung kandungan oksigen dalam darah adalah penjumlahan antara oksigen yang terisi hemoglobin sebanyak 97 persen pada keadaan normal dan oksigen terlalu dalam plasma sebanyak 3 pada keadaan normal. Nah, sekarang oksigen dalam darah. Ya, jadi ini adalah parameter-parameter ukurannya. ya PaO2 dengan A kecil. Besarnya antara 100 mg. Hg maksudnya. Yaitu sekitar 5 sampai dari 2 Kemudian ada lagi istilah saturasi oksigen. Yaitu oksigen yang berikatan dengan Hb. Itu bisa sampai 100%. Kemudian ada lagi istilah P, kecil, O2. Itu tekan di dalam vena, Anda lihat rendah sekali, 40 ml, Hg. jadi hampir kurang dari separuh. Tekan oksigen yang ada di arteri, sedangkan saturasinya 70%, kenapa bisa tinggi? Masih ingat karena ada kodasi oksigen, kurvanya tidak berbentuk linear, berbentuk linear nanti bisa-bisa 50%, tapi karena tidak berbentuk linear, 75%. Nah, kan tadi ya, berikatan berkaitan dengan HB, jadi kita lihat di sini ikatan oksigen dengan HB. Ya, jadi 1 ke 34 militer oksigen per 1 gram. Salah satu oksigen yaitu oksigen yang, yang e, dengan HB. Jadi kita bisa mengalihkan ya, itu HB kali 1,34 kali SO2 itu kandungan oksigen di dalam darah. Sedangkan oksigen terlarut yaitu kelarutan oksigen di dalam plasma. Ada kelarutan sebesar 0,03 ml. Maka dengan oksigen terlarut dalam darah ini sebentar 0,03 dan oksigen mm Hg. Jadi kita tahu berapa banyak oksigen yang larut di dalam darah. kalau kita menghitung secara volume mililiter. Dan tadi kan persentasenya, 3% dari dalam plasma, 90% berkatakan HB. Untuk mililiternya, ini adalah rumusnya seperti ini. Nah, jadi seperti dikatakan tadi, dua, kok ini balik ya. Ya, jadi kan kedua itu HB. Nah, tergantung dari jumlah HB-nya makin besar, HB akan makin banyak kan oksigennya. Kali 1,34 kali saturasi oksigen ditambah dengan yang tadi uh, yang terlarut. Nah, pada orang normal dengan HB 14 gram persen, saturasinya pao 2 nya 100 mg milimeter Hg, kandungan oksigen dalam arteri adalah 14 Hb 1,3 kali 100% tambah 0,3 nitrogen terlarut. Maka, kita makannya sekitar 20 ml O2 setiap 100 ml. Jadi 100 ml darah berisi 20 ml oksigen. Kembali. Sekarang hipoksia. Jadi ada berapa jenis hipoksia? Ada empat, ya. Pertama kita sebut ya hipoksik, itu kalau tekanan oksigen, tekanan oksigen, artinya turun. Kemudian lagi nanti ada hipoknemi. ya, itu kalau kandungan oksigen uh, turun, Misalkan tekan oksigennya normal. Jadi kita lihat kenapa bisa demikian. Lalu kita ada, ada lagi hipoksia stagnan, dan terakhir hipoksia histotoksik. Kita satu persatu. Nah, hipoksia hipoksik, udara kurang oksigen. Bisa terjadi karena di ketinggian atau terjadi campur oksigen yang ada di udara berkurang. Apapun pun penyebabnya, misal ruang tertutup, udah banyak orang. pernah dengar orang meninggal di Pulau Mas, ya yang berapa orang di dalam satu kamar mandi, tujuh atau delapan orang, akhirnya tiga empat orang, karena kadar oksigennya tuh kurang, jadi hipoksia. Karena semuanya oksigennya kurang, jadi orang yang nggak tahan meninggal. Kemudian ketinggian, kenapa misalnya demikian? kadar tekanan barometer juga turun, maka oksigen selalu sembilan satu persen dari total ada. Nah, di ketinggian kan tekanan kurang, jadi 20,9 atau kali tekanan barometer dikurang buat air. Mas ingat waktu pelajaran HA. Kita bisa menghitung berapa nantinya tekanan oksigen di alveolar. Nanti ada itu, maka tekanan oksigen di arteri juga akan berkurang. Pada orang normal kan 20 Ya. a ada perbedaan tekanan oksigen di alveolar dan di arteri. Kemudian bisa juga karena hipoventilasi penyebabnya. Ya, misalkan orang PPOK, nafasnya dangkal, hipoventilasi. Atau orang eh, kelacu, eh ada keracut turat, ya, sehingga pusat nafasnya terganggu, hipoventilasi. Maka juga terjadi hipoksia, yang hipoksik. Yang lain, kalau ada pirau, ya, misalnya gangguan septum, ya, ada hubungan antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri, ventrikel septum. Ya atau gangguan difusi pada pneumonia, pada kolap lobus, pada edema paru, misalnya difusi terganggu atau penyakit anemia sel sabit dan lain. Belajar tentang difusi pada pelajaran faal paru yang pertama. Kadar oksigennya sudah cukup, tetapi yang membawa oksigennya berkurang karena orangnya anemi. hemoglobinnya kurang. Tadi kan kita menghitung waktu Hb-nya 14 persen setiap 100 ml berisi 20 ml oksigen. Nah, kalau Hb-nya separuh dari itu tentu yang ada persen. Karena kalian tergantung dari jumlah Hb tadi. Kemudian kalau ada tadi misalnya karena keracunan CO, masih ingat kalau CO berikan HB, maka O2 tidak bisa masuk. Karena CO kekuatan berikatan dengan HB 200 kali dibandingkan O2. Kecuali kalau kita berikan tekanan oksigen yang tinggi, nanti CO2-nya bisa diusir. Kemudian juga pada met HB. Yang lain, ya seperti ini, normal, yang menghirup satu persen, maka ya, kita lihat, kalau Hb-nya 14 gram persen, 14 gram kali 1,8, kali 1,8, yang ada di dalam darah. Jadi 100 ml darah ada 20 ml. Nah, pada orang yang anemi, walaupun dia mengisap tetap 100% O2, misalnya di sini kita lihat Hb-nya sekitar berapa hab ini ya? Hb-nya cuma ada 7,2. 4, 4 gram kalau saya salah. 4 kali 1,4 cuma ada 7,2 ml. Jadi Anda lihat seper sepertiganya kira-kira. Ya, karena 4 ini bukan sama 4, ini 4 gram per 4 gram persen, ya kalau habisnya per gram persen maka hasilnya 7,2 ml dar oksigen setiap satu sama ya jadi 14 gram 4 gram ada sekitar sepertiganya 27 juga sekitar sepertiga dari 20 ml kemudian toksik nah ini hipoksia oksik terjadi kalau sel tidak dapat menggunakan oksigen di jari. Jadi kalau oksigennya cukup, tapi jaringan nggak bisa menggunakan hipoksia adalah kurang oksigen di jaringan, bukan oksigen di dalam darah. Namanya hipoksemia. Jadi sistem transfer elektrokrom oksidasi ya lumpuh. Misal pasien dia pada sehingga oksigen di jaringan digunakan. Walaupun kadar oksigen dalam darahnya normal, jadi tidak ada hipoksia, tapi jaringan tetap kekurangan oksigen. Kita sebut histon karena ada keracunan, contohnya karena sianida. Ada itu lagi kok lewat ya, stagnan. Nah, hipoksia stagnan, hipoksia stagnan itu adalah tidak hanya perfusi jaringan, jadi terganggu adalah jaringan. Karena oksigen normal, tapi jaringan tetap kurang oksigen karena ada gangguan perfusi. Misalkan pada hipofolemic, jumlah cairan kurang. Karena soks. Pada stenosis mitral. Pada perikarditis. Pada iskemik nyokar. Jadi kelainan jantung dasarnya. Hipo. Jadi kita melihat terjadi hipo perfusi lokal. Perfusi jumlah darah yang mengalir ke jaringan per satu waktu kurang. Nah, akibatnya oksigen yang dibawa itu kurang. makanya jangan kurang oksigen. Kita sebut namanya hipoksia stagnan. Walaupun kadar po 2 dalam darahnya tidak ada normal. Tetapi karena darah yang mengalir ke jaringan per satu waktu sehingga jaringan kekurangan oksigen. Apa efek hipoksia? Ada dua. Yang akut menyebabkan orangnya gelisah ya karena kurang jaringan kurang oksigen ya. kalau lagi kalau yang tidak oksigen di otak ya. Disorientasi, bingung ya. Balik-balik kurang koordinasi dan gangguan penilaian gangguan penilaian ini asnya eh, nggak bisa merasa ya karena kurang kurang oksigen pelaku juga perubahan sirkulasi terjadi taknya capek menjadi bradikardia itu efek akutnya kronik misalkan pada PPOK, ya atau pada orang-orang itu lah cepat capek mengantuk kapasitas kerjanya waktu reaksi lambat apa itu waktu reaksi lambat lambat itu misalkan normal kita 23 tambah 3 nah, dengan cepat kita bisa mengatakan 40 tapi orang yang yang sederhana lah 7 tambah 3 10 tapi orang yang hipoksia 7 tambah 3 lama mikirnya ya. itu kita alami pada waktu ada penelitian flora di uh, lakis perah, hiperbarik. Nah, kegiatan kan terjadi hipoksia. Nah, salah satu pemerintah yang ikut disuruh menghitung. Penambahan 5 tambah 9 saja, lama 14-nya. Karena tadi terjadi kekurangan oksigen. Oke. Jaringan kita itu punya toleransi terhadap kekurangan oksigen tidak sama semua jadi Ya, kita lihat otak tiga menit. jadi ya, dia tiga menit masih nggak apa-apa. Lebih dari itu otak bisa mati, rusak, lebih lama kematian. Ginjal lebih dan hati lebih lama, bisa lima sampai dua puluh menit. Otot sekitar lebih lama lagi, enam puluh sampai sembilan Otot polos vaskular itu empat sampai tujuh puluh jam. Itu sebabnya kenapa orang uh, segal ya masih bisa pasti uh, berapa jam masih tetap panas karena otot polos vaskularnya masih lama matinya ya. kemudian rambut dan kuku lebih lama lagi bisa berapa hari katanya berapa hari baru dia nanti mati ya. atau nekrosis nah bagaimana kita menilai kebutuhan oksigen bingung, sesak, cyanosis dan lain ya. Kemudian terus saja yang paling penting pengukuran saturasi oksigen dengan melakukan as darah atau kalau tidak sekarang kan sudah sudah populer ya oksigenadi atau pulse oximetry untuk mengukur apakah masih ingat tadi kapan kita sebut hipoksemia kalau PaO2 kurang dari 60 mmHg saturasi kurang dari 90% Jadi penilaian klinis hipoksia SP gelisah kemudian disorientasi enggak tenang enggak tahu ini hari apa ini siapa malam kemudian ya last ya, sakit kepala kan lalu untuk jantung takikardi pada mulanya kemudian bisa juga hipertensi ringan Kemudian vasokonstriksi perifer, perifernya. Nah ini uh, salah satu mekanisme pertahanan tubuh ya. Jadi kalau oksigennya kurang, perifer, vasokonstriksi. Sedikit darah ke perifer. Masih ingat? Pada kan kurang terjadi korevasiasi bergeser, ke supaya jaringan yang vital, organ-organ vital tidak kurang oksigen. Perifer menjadi kurang oksigen karena ada vasokonstriksi perifer. Di kulit pucat, dingin, dan kulitnya kaku. Kalau keringinan kita lihat aku kaku tidak lentur ya, tidak karena fase konstriksi kurang oksigen di sana. Nah kalau sudah berat pada lama-lama terjadi empat uh, jadi pertimbangannya berkurang, kemudian hilang koordinasinya, memegang hidung yang pegang kuping misalnya kemudian statusnya menjadi tumpul ya nah pada jantung sudah sudah beradikardi kenapa tadi karena jantungnya tadi mulai tadi sudah capek beradikardi nah, ya, terjadi aritmia kalau kalau makin lama ya kalau udah berat karena kurang kemudian hipotensi tadi jantungnya udah kuat lama-lama jantungnya lebih menjadi hipotensi tadi semula kan hipertensi kenapa hipertensi kenapa tadi jantung berusaha mengatasi kurang oksigen jaringan dengan memper aliran darah ke jaringan. Yaitu dengan tekanan lebih tinggi, ya, jantung lebih banyak. Tapi lama-lama karena oksigen terkurang, kurang, jantungnya capek, bradikardi dan hipotensi. Kemudian respirasi, tentu saja saat nafas yang meningkat, takipnya, nah lama-lama juga kecapean, beradipnya. Pada kulit, tanda-tanda sianosis -tanda kebiruan karena HB kurang oksigen ya kita sebut namanya HB yang oksigennya tidak tidak berisi CO2 ya jadi HB-nya tidak lagi berisi CO2 menjadi, CO2 menjadi kebiruan. Nah, apa keuntungan terapi oksigen pada hipoksia? Pertama hipoksia hipoksik itu kontennya banyak sekali. Pada hipoksia anemi nggak begitu banyak. Kenapa? Karena kan Hb-nya walaupun nanti saturasinya udah penuh 90%, walaupun tekanannya tinggi, tapi karena Hb-nya kurang ya tetap saja jaringannya hanya tambah-tambah sedikit oksigen. Pada yang stagnan juga demikian karena alirnya lambat ada perbaikan, tapi tidak banyak. Nah, toksik sama sekali tidak ada manfaatnya karena kita tahu histosis ada keracunan di jaringan, kan nggak bisa memakai oksigen. Jadi walaupun kita berikan oksigen sebanyak apa, -apa tidak gunanya karena jaringannya nggak bisa memakai oksigen. Jadi kita lihat semua terapi, semua penyakit itu bisa kita atasi dengan memberikan oksigen sudah. Itu sebabnya kita harus mempelajari mekanismenya apa dan apa yang terjadi sehingga nanti penanganannya lebih spesifik, lebih terarah. Tahu tidak ada manfaatnya. Nah, baru kita terapi oksigen. Apa definisinya? Definisinya adalah pemberian oksigen yang lebih besar dari konsentrasi ada dalam ruangan. Ingat ruangan berapa? 20,9% atau 21%. Untuk mengobati suatu atau mencegah terjadinya ya mengobati atau mencegah hipoksia itu terapi oksigen tujuannya satu meningkatkan saturasi ingat karena saturasi oksigen tidak rendah 90% lebih tinggi dari itu bila hipoksia saturasi oksigennya terlalu akibat penyakit atau luka kemudian untuk mempertahankan anu terhage ya 60 HD itu hipoksemia ya atau atau saturasi di atas 50% dengan inspirasi oksigen serendah mungkin ya jadi kalau nanti terjadi lagi nama keracunan oksigen nanti pada bagian akhir kita lihat kalau terlalu banyak oksigennya bisa terjadi keracunan oksigen jadi artinya dengan oksigen serendah mungkin juga ya sudah teratasi hipoksia pada awalnya hipoksemia ya baik jadi kita meningkatkan kandungan oksigen mesti ingat kandungan oksigen di dalam normalnya 100 ml liter darah mengandung ya. jadi gunanya kandungan oksigen ditingkatkan untuk memfasilitasi metabolisme Kenapa aerob penting? Ingat, kalau aerob satu masa dipecah menjadi 38 ATP. Tapi kalau anaerob hanya 2 ATP. pastinya asam laktat akan meningkat. Jadi, maka aerob itu lebih penting. Ya. Kemudian untuk mempertahankan PO2 atas 60 atau saturasi atas 90. Mencegah hipoksia jaringan mengurangi kerja pernafasan. Ingat, kalau terjadi hipoksemia, maka paru berusaha mengambil oksigen sempat muncul. mengurangi kerja otot jantung. Ingat tadi pada waktu tadi hipoksemia ya, maka jantung bekerja lebih cepat, tadi hipertensi dan sebagainya. Jadi dengan oksigen ini kita membantu kerja pernafasan tidak menjadi lebih cepat seperti lelah dan segala konsekuensinya. Begitu juga jantung. Jangan-jangan jantung yang capek berdikadi nanti malah aritmia ya. Itu tujuan kita untuk oksigen. Nah, tujuan klinisnya mengatasi hipoksianya, kemudian mengurangi kerja otot pernafasan dan miokard. Tadi kita sebutkan ya. Ya. Nah, sekarang nilai acuan ini darah arteri ya. Darah arteri ini Anda kalau melihat AGD nilai seperti ini selalu ya. Nilai acuannya 7,35 sampai 3,45. Kemudian PaCO2 PaO2 PO2-nya 90-100, dan hasil 3 min-nya atau bikarbonnya 2-20 meter Hg, saturasi antara 96 sampai 100 ini bukan 5 persen nya jadi menjadi 5 persen. Nah, sekarang di darah vena kita lihat pH-nya eh, sedikit lebih rendah dari yang di arteri 735 sampai 43. Kemudian tekanan CO2-nya tentu lebih tinggi ya. Tekanan CO2-nya 35 sampai 50 mm Hg. Dan CO2-nya lebih rendah, 30 sampai 50. Kemudian hasil tiganya 23 sampai 27, sedikit lebih tinggi. Dan nya lebih rendah, 60 sampai 85%. Itu darah vena pada keadaan Nah, pada orang dewasa, ya ini nilai SAO2 saturasi oksigen. Ya. Jadi kita kata normal O2-nya 97, ya antara 50 80 100, saturasi oksigennya 6% 87. Ya. Saturasi lebih dari 90. Ini bukan 87, saturasi 97 ya. Ini banyak salah. Kemudian kita tekan hipoksemi kalau pao 2 nya dan saturasi kurang dari 95. Ringan antara 60 sampai sekian, saturasi sekian, hipoksemi sedang sekian, hipoksemi berat kurang dari 40 atau saturasi kurang dari 75. nanti ada blok oksigen dan persalatannya. yaitu suplai oksigen tergantung pada hemoglobin tadi kita lihat, lihat ya saturasi oksigen dan jantung atau uh, perfusi hipo oksigen ini menunjukkan jumlah total yang di ke tubuh ya per menit dapat dari persamaan jadi fluksinya adalah 1,34 kali Hb dalam gram per kali saturasi oksigen jadi 100 kali Q dalam liter per menit 100. Jadi sekitar 1000 militer per menit itu yang dikirim oksigen ke jaringan pada keadaan normal. Nah, sekarang bagaimana kita menilai kebutuhan? Kebutuhan oksigen turasi oksigen secara invasif atau Ya. Atau kalau tidak, tidak punya pengukuran tersebut, kalau invasif kan analisis kas darah, non-invasif misalnya dengan oximetri, atau kalau tidak dengan dari gejala klinis. Ya, saya lihat analisis kas darah, ini yang paling akurat, karena angka-angkanya jelas, kemudian okay, nadi atau pulse oximetri, kemudian gambaran klinis. Nanti kita lihat, oximetri nadi ini, eh, ada juga kelemahannya nanti akan ada. Nah, ini dia ya. Indikasi memang ada hipoksimianya jadi terkomplikasi ya. Pada dewasa dan setelah bayi berumur lebih 28 hari dikatakan hipoksimia kalau PaO2 kurang dari 60 mm Hg atau saturasi kurang dari 90 persen sudah ada ya. Subjek yang menghirup udara ruangan atau pao dengan ini pada subjek yang dengan saturasi oksigen di bawah nilai yang di diingini ya pada kondisi klinis tertentu. Jadi pada kondisi kulit itu misalkan sebab eh, pada orang saya PPOK beda ya. Enggak, enggak seperti ini, pada orang PPOK enggak usah saturasinya tinggi-tinggi banget. Kemudian pada denatus, ya, jika kurang dari 60 mm Hg, dan atau saturasi kurang dari 88, 88 tadi oke. atau tekanan kapiler oksigennya kurang dari 40 puluh Dua, pada situasi akut yang pertama tadi ya, yang pertama terdokumentasi ada hipoksemia. Itu biasanya dari analisis gas darah dua kalau pada situasi akut dan juga terdengnya, nah itu bisa ya misalkan um, pendarahan, ya. atau apalagi akut keracunan oksigen, keracunan uh, CO, ya. tiga trauma berat, trauma berat terjadi pendarahan terus saja uh, akan trauma minimal pada bawah kulit lebam apa namanya pada bawah kulit itu saya kan darahnya empat infak miokard akut MCI Hah? Rapi jangka pendek misal pada pemulihan dari anestesi ya orang-orang sudah diberikan anestesi di ruang pemulihan kadang, -kadang membutuhkan oksigen kenapa karena kita pengaruh anestesi menyebabkan um, bergerak dengan sempurna menjadi dangkal ya. Dan dulu sampai orangnya betul-betul sadar. Karena pada waktu anestesi diberikan pelemas otot. Ya, jadi pernafasannya baik orang normal. Maka orang-orang sudah dapat anestesi umum setelah selesai operasi oksigen jangka pendek. Karena tadi terjadi kumpul otot. Karena paru tidak bersimpurna oksigennya. Kemudian peningkatan kebutuhan metabolisme dan pada infeksi yang berat. Ingat, infeksi yang berat apa terjadi jadi orang demam, kenapa bisa demam? Berarti terjadi peningkatan pemakaian oksigen karena ATP-nya dipecah pada waktu itu dia kekurangan oksigen orang yang demam biasanya hiperventilasi, kemudian suhu meningkat terjadi karena pembakaran glukosa yang meningkat. Nah, saya kadar juga kan meningkat. Jadi PAO2 bisa dipakai sebagai indikator untuk terapi oksigen. Nah, kita lihat di sini ya di 80 sampai 90 mmHg itu adalah tekanan arteri yang normal. Kaku Kalau kurang 60 mm Hg terjadi sianosis. Kalau kurang dari 40 mm Hg maka terjadi defisiensi ah, hilang ingatan. Sedangkan kalau kurang dari 30 mm Hg tekanan oksigen arterinya maka terjadi bradikardi kemudian henti jantung ya. Maka PA O2 di bawah 60 ml adalah indikasi untuk pemberian terapi oksigen. Ya. Perlu ya indikasinya. Karena tadi di bawah 60 itu secara klinis kita bisa melihat karena begini. Jadi kalau tekanan darahnya naik sampai dan sudah ekstrem tekanan dingin, kaku, ya. dingin bukan karena bukan. sudah bagus, sudah, sudah terpenuhi, tentu dengan analisis gas darah, apa PO2 nya, atau dengan oximetri nadi, kita saturasi oksigennya. Ya. Jadi terapi oksigen. Kalau PO2 dia kurang 60 dan saturasi kurang. 90 Nah, bagaimana kita memantau oksigen, apa petandanya? Tetap kita bisa melihat dari IO2 tekanan oksigen ya yang ada di udara. Ya. Kalau di dataran rendah kalau laut, tekan barometer 760, jadi 760 dikurang 747 apa? Tekan dua air, kali kadar oksigen 0 0,1 persen, maka di luar itu tekan oksigen 10. Tentu kalau tempat tinggi, ya misalkan di gunung perahu, nah berapa barometer sana, tinggal Anda ganti 760 nya dengan sekian, kita tahu berapa tekanan oksigen yang ada di udara luar. Begitu lebih tinggi lagi gunung Semeru nah, atau gunung Everest, maka tekanan yang ada di luar tidak akan sama tergantung barometernya. Nah, FiO2 adalah 0,01 di mana 21 kadar oksigen yang ada di udara. PaO2 tekanan oksigen di sekitar 100 mm Hg. akan di dalam darah PaO2 kalau kecil 10 mm Jadi di sini kita lihat A2-nya berapa? 10, 100 kurang 90. Satu oksigen oksigen adalah jumlah oksigen yang ada di dalam darah. Itu. Misalkan SPO2 sakti oksigen dari imetri nadi. Jadi untuk oksimetri nadi tidak pakai SO2 ya, misalnya pakai O2 secara internasional seperti demikian. Nanti kita lihat untuk nadi ini atau pulse oksimetri ini ada beberapa kendalanya. dari analisa saudara kita dapat angka seperti ini ya PO2 nya 100 kalau sebetulnya nadinya ya, kita lihat antara 98 sampai 100 ini yang tadi ya nah, nih yang saya maksudkan jadi apa kesalahan pada oksimeternya kalau ada kuku buatan kalau kita menaruh oksimeter di itu kuku buatan itu kan mengganggu kalau ada hiperpigmentasi terlampau hitam ya tanpa pigmen jadi juga bisa bukan karena oksimetri kan melihat perubahan warna jadi kalau implementasi mungkin mengganggu untuk gangguan ada gangguan listrik ya pewarnaan intravena ya kita memberikan pewarna misalkan untuk melakukan uh, scanning perf ya dye dye dilution istilahnya Tuh. atau kalau ada bergerak ya bergeraknya nggak betul bisa terganggu karena proses itu kan pakai listrik pakai baterai atau pakai cat kuku pakai kuteks juga bisa mengaruhi atau ada sistem vena pulsatif katanya dan pernah yang ber atau ada pemancaran cahaya cahaya yang tampu terang atau gimana jadi mengubah cahaya yang ada di kulit sehingga dengan demikian saturasi oksigen juga nanti yang dikodekan perhatikan kesalahan pada pemakaian oksimeter nadi atau puls oximetry. Nah sekarang bagaimana kita menentukan menentukan berapa banyak sih oksigen yang kita berapa sih beda antara kadar oksigen yang ada di dalam alveolar dengan di arteri. Sehingga dengan demikian kita bisa nanti menentukan berapa banyak yang kita akan berikan uh, oksigennya aliran oksigennya. Nah, cara mencarinya, mengingatkan kembali, ini sudah ada di pada pelajaran AADO2 ya. Cari dulu PaO2. A besar adalah tekanan arteri di alveolar. Bagaimana cara tekanan barometer dikurangan tekanan uap air, yaitu 760 untuk barometer bukan laut, kemudian 47, ini bukan itu 760. Kemudian kali FeO2. FeO2-nya tergantung berapa kalau orangnya tanpa pembina oksigen, tentu saja kita menghitungnya 0,20. Tapi kalau Anda berikan oksigen, nanti ada lagi hitungannya. Dikurang PACO2, ya, kali AGD, 1, kali 1,25. 1,25 adalah respiratory question. Ya. Konstanta respiratory. Nah, itu artinya 0,8, karena dibagi 0,8 dikalikan menjadi 1,25. Jadi dengan demikian kita nanti dapat PAO2. Sedangkan PAO nanti bisa di, kita hitung, Nah, kemudian nanti kita bisa oh, terus sebelah, sebelahnya ya. Nah, jadi kita nanti tahu AADO2, ya AADO2 itu ada pengguna PaO2 dengan PS PA tekanan alkular arti. Kemudian baru kita tentukan berapa PaO inginkan. Nah, kita masukkan ke rumus kita masuk ke rumus yang oh, maaf, maaf Nah, kita masuk ke rumus yang ini ya. Nanti kita dapat tekanan eh uh, nah ini. Ini ini Ya, kita masukkan kayak ini ya PaO2 sama dengan 13 jurus 13 kurang FiO2 oh ini ini angka dia kemudian dari AGD jadi pertama tentu kita tentukan dulu apa ADO2 untuk nanti melihat berapa perbedaan jadi misalkan pada waktu awal PaO2-nya hanya 60 mm Hg kita berapa 80 kita lihat ADO2-nya dulu kalau ADO2-nya 10 atau 20, jadi kalau PAO2-nya 60, berarti di alveolarnya harus 80. Kalau kita ingin PAO2-nya 80, maka di alveolar harus 100. 20, tapi kan 20 kan normal. Kan, tapi bisa juga eh, ya, pada orang dengan posia, bisa juga normal. ya. Atau misalnya A2-nya 30, lah, kita ambil 30. Kalau tekanan oksigen cuma ada 50, AADO2-nya 30, jadi berarti kita AADO2-nya 50. 30. pao 2 tekanan arteri oksigen 50, hipoksemia. Kemudian AADO2-nya 30, berarti tekanan oksigen di alveolar 10, ya. Karena bedanya 30, 80 di alveolar di arteri. Sekarang di arteri kita ingin naikkan menjadi berapa? 80 atau menjadi 90. Berarti kita butuh arteri dinaikkan 40. Maka dengan demikian kita mengharapkan tekanan oksigen di alveolar harus juga naik karena bedanya harus tetap 30. Maka tekanan arsikan di uh, arus 40 tambah 80, 120. Nah, 120 kita masukkan di rumus ini. Jadi berapa konsentrasi oksigen yang kita berikan? 150 ditambah 140, eh ditambah 30, karena ada itu 30, kali 100% persikian. Kita dapat berapa persen FeO2 yang akan kita berikan. Jadi itu pentingnya menghitung AADO2 berapa ada nya jadi tinggal dikurangin 140 tambah ditambahkan a kalau 30 tambah sekian nah per ini kalau di permukaan uh, barometer satu atmosfer ya 760 ya kalau tidak kali sen jadi kita dapat berapa FiO2 nya ya pentingnya menghitung a 2 karena kita mengalihkan rumus rumusnya sederhana ya 140 tambah A2, per 760 tekanan barometer kali 100 jadi kita bisa menghitung f 2 nya berapa. Nah, kalau dapat f 2 nya berapa persen, nanti kita bisa melihat pakai kalau pakai berapa liter, kalau pakai simple mas berapa liter pada slide berikut. Ya. Nah. Nah, kemudian juga waktu nilai A 2 itu juga kita lihat ini kemungkinannya terjadinya hipoksnya kenapa? Jadi mungkin terjadi hipoksinya karena hipoventilasi atau karena yang lain kalau ketidak imbang ventilasi perfusi ada 20 sampai 40. Pirau lebih tinggi lagi 40 sampai 60, kalau lebih dari 60 ganggu difusi. Demikian. Ya. Mengingatkan kembali ya, penggunaan ADO itu kuliah pekan lalu. Nah, jadi kalau hasilnya normal, PaO2 normal, ADO itu normal, kemungkinan penurunan parsial oksigen inspirasi. Jadi jumlah oksigen yang dihirup kurang tinggi. Atau seperti tadi, di ruangan banyak orang, semua pakai oksigen, ruangnya tertutup, kurang oksigennya. Jadi, terjadi itu hipoksia, hipoksik. pso 2 meningkat, dan ado normal. Mungkin yang hipotensi alveolar pada orang PPOK, misalnya, atau orang keracunan barbiturat. Kalau pso 2 normal atau rendah, dan meningkat, ini ketidaksesuaian ventilasi perfusi ventilasi perfusi. Nah kemudian kalau PSO2 dan P nya sama-sama uh, meningkat, ya, CO2 meningkat, itu meningkat, ya, biasanya terjadi pada keadaan hiposi dan ketidakseimbangan antara ventilasi dan perfusi atau karena gangguan difusi, ya, atau pirau. Nanti kita lihat kalau diberikan kalau dia diberikan oksigen nggak baik juga, oh itu pirau ya. Kita udah belajar apa -apa lalu. Eh ya, selanjutnya. Nah, jadi faktor yang memberikan memakai sistem yang mana kita pakai ya. Pertama itu ya, ke pasien. Kedua, kadar f yang diinginkan. Kalau kadar f tinggi-tinggi ya nggak usah lah pakai masker ya, cukup pakai kanul ya. Kemudian tentu saja kita ingin kebutuhan ya, pemberi dalam rentang waktu tentu. Kemudian tingkat humidifikasi atau nebulisasi. Kemudian tahanan minimal terhadap pernapasan. Ya. Kemudian juga penggunaan oksigen yang efisien dan ekonomis. Ini penting ya. Sekarang juga Apalagi kalau dipakai untuk jangka waktu yang lama. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan kalau kita memberikan terapi oksigen. Nah, ini jenis-jenis ada dua. Satu disebut yang namanya ortobarik yang biasa. Kemudian hiperbarik. Nah, ini yang luar biasa, harus pakai tertentu ya. Jadi kalau orto pemberi oksigen ya. Seperti yang biasa. Sedangkan pada hiperbarik tetap diberikan lebih dari 20 tapi dengan tekanan lebih dari satu atmosfer, maka namanya hiper. Sekarang kita yang bicara yang, yang yang otobarik. Nah, jadi sini perangkat tapi oksigennya bisa kita pakai ya um, tampak tanpa kapasitas kanula hidung ya kemudian kapasitas kecil dengan masker kemudian yang besar masker dengan kantong. Ya. Kemudian bisa juga peringkat kinerja yang tetap, yaitu pakai juga pakai high flow oksigen yang sekarang banyak dipakai untuk COVID. Nanti ya, mas, ada sirkuit anestesi, ada pakai ventilator. Nah, jadi artinya videonya bisa berubah-ubah eh itu tergantung dari alir oksigennya, kemudian faktor pasiennya, alir oksigennya benar, faktor pasiennya makanya hipoventilasi atau nafasnya lambat tentu yang masuk sedikit, atau sebaliknya orang yang dalam itu lebih banyak masuknya. Kemudian juga ada faktor perangkat yang digunakan, contoh ada kanula hidung, masker sederhana, masker dengan rebreathing dan masker dengan non Nah, ini untuk kandula hidung ya. udah ya setiap naik 1 liter itu tambahnya 0,4, gampang. Jadi uh, naiknya 3,3, 3,4 lah kira-kira ya. Jadi kalau yang biasa itu 21 persen, kita kasih 1 liter, itu menjadi 24 persen. 2 liter, 28 persen. 3 liter, 34 liter, 36 persen. 60% persen, dan 6 persen. Jadi 6 liter sudah maksimal. Anda berikan lebih dari 6 liter tetap di 44 persen karena ada mampuannya terbatas sampai situ. Jadi tidak boleh memberikan oksigen kalau yang itu perangkat atau device yang lain. Nah, kanula hidung ini keuntungannya mudah, murah. Tangannya bisa bebas, bisa mengapanya tidak ganggu ya mengganggu perawatan jalan nafas. Jadi kita mau, saksikan saksi jalan nafasnya mau bersin bisa. Kemudian dipakai pada nafas spontan maupun henti nafas eh, kerugiannya ya kerugiannya iritasi mukosa dan tidak nyaman ya ting kemudian bisa juga terjadi dilatasi lambung, karena sebagian bisa kaitkan ya Terima yang azam tinggi bisa masuk dalam lambung masker yang sederhana kita lihat ya kalau di GD kadang-kadang kan udang susah sederhana jadi ini menempatkan masker di wajah tepat ya kalau tidak nanti kadang-kadang eh, enggak, enggak suka ditarik lepas, jadi maksudnya enggak ke jahnya. Ya, kemudian ini meningkatkan ukuran reservoir melebihi batas reservoir yang ada di anatomi ya. Nah, nanti kita bisa melihat fu 2 yang inspirasi oksigennya berapa kita keberikan, nanti kita bisa tentukan ada angkanya di sini. untungannya dia masih sederhana namanya masker sederhana, kemudian ringan, ya, Uh, inspirasi oksigennya bisa sampai 60 persen. Kerugiannya ya harus pas ya, jika uh, harus lepas kalau kita bicara makan karena pakai masker ya, minum, mau berdahak, mau dilakukan isapan saksen ya harus lepas. Juga bisa juga pengeringan mukosa dan iritasi mata karena uh, pakai maskernya kan dia sampai ke hidung nanti ada yang lewat, lewat ya kena mata, nah, bisa jadi iritasi mata. Kalau yang dikenal hidung kan jauh, karena kalau hidung mata. Tapi kalau yang masker, maskernya bisa sampai kayak dekat mata. Di ada yang ber, berlobang, ya, oksigennya sebagian keluar kena ke mata, bisa iritasi mata. Nah ini pakai Kita sama dengan oksigen nasal yang tadi berapa liter? 5 liter. Kemudian 6-7 liter bisa sampai 0,50 persen, 7-8 liter kita alirkan jadi tinggi dari 6 liter ya uh, kalau pakai masker 50 Jadi nggak usah lebih dari itu. Jadi 8 liter lah maksimal kalau pakai masker biasa. Jadi, itu keuntungannya dibandingkan dengan yang kanula hidung. Nah kemudian kalau kita ingin lebih tinggi lagi masker dan sebagainya rebreasi. Nah ini dilihat ini bedanya. Ya, jadi kalau oksigennya inspirasi oksigen bisa sampai 60 persen, 7 liter 70 persen, 80 persen lebih tinggi lagi. Nah, kalau mau tinggi nanti pakai masker sebagai sebagainya, keuntungannya ini. Ya, bisa membantahkan inspirasi oksigennya sampai di atas 60 persen. Ya. Terutama untuk hipoks yang berat. oksigen yang dihembuskan, ya, itu bisa disimpan kembali. Dia bisa dipakai, jadi nggak kebuang kerugiannya aliran yang kurang bisa menyebabkan kalau aliran nggak nggak baik itu bisa menyebabkan terjadinya tinggi co meningkat di sana kemudian pada orang yang takut ya klaustrofobia itu juga tapi satu sama pengeringan dan karena oksigen juga pakai masker kan lewat di antara hidung celah hidung yang sebelah bagian sekena ke mata nah kemudian sistem Pengatur oksigen alam tinggi. Nah ini bisa pakai masker Venturi, pakai vesten namanya, masker aerosol atau trakeostomi atau pakai tipis ya, bukan tipis ya tipis nih. Banyak salah ketik. Nah untuk ventilasinya 24 persen sama dengan kandung laut, tapi dengan alirannya 2 liter ya sama dengan kanola hidung. Kalau warnanya putih itu 28 persen dengan 4 liter oksigen per menit, orange sekian persen, ya, 41 persen, kemudian kalau kuning bisa 30 eh, bukan 21 persen, 31 persen ini. Kemudian merah 40 persen, dan hijau bisa 60 persen dengan adanya 16 liter per menit kalau pakai Venturi. Kemudian Bagaimana dengan terapi oksigen hiperbarik? Ini kita bicara sedikit saja. Terapi oksigen hiperbarik ini diberikan dengan tekan oksigen atmosfernya lebih tinggi ya. Bisa antara dua tiga atmosfer. Kalau yang biasa satu atmosfer ya nggak perlu ruangan. Yang menyebabkan peningkatan PaO2 kan, ditingkatkan tekan. Ya. Nah, prinsipnya adalah pada pemberian oksigen hiperbarik ini. Jadi mempercepat terjadinya si gelembung gas, kemudian merangsang yang lain merangsang pembentuk kapiler baru, menekan penumpukan e, pertumbuhan kuman baik itu gram positif, kemudian juga meningkatkan efek fagositosis dari ini berapa kontung dari terapi oksigen maka sering juga dipakai untuk penyembuhan luka. Nah dasarnya ya pada tekanan air satu yang biasa Pak kita ya PO2 ya mm Hg dan saturasi sekitar 90%. oksigennya tadi ekstra 20 ya, ini 19 ya, 20 ml. Dengan H, uh, dengan Hb yang normal ya. Nah, jika oksigen menjadi 100%, maka O2 yang terikat di hati tinggi ya bisa sampai 2,9 mili lebih tinggi yang biasa sehingga dengan demikian kandungan oksigennya juga akan meningkat jadi pemberian oksigen dengan hiperbarik ya Hb menjadi jenuh 100 dan O2 yang terlarut lebih banyak sehingga darah bisa masuk yang yang tadinya saudara merah kan saudara merah itu ada sel jadi kalau kapilernya kecil saudara merah tidak bisa lewat tapi darah yang cairnya plasma sampai ke sana, dan plasmanya mengandung oksigen yang juga lebih banyak, maka itu bisa mengatasi yang terjadi. Nah, indikasi. Ya banyak sekali ya. Indikasinya mulai dari kandungan CO, penyakit-penyakit dekompresi, emboli, gas, ya. osteo, necrosis, infeksi, bakteri, anaerob, lain-lain. Kemudian untuk lesi pada oleh ya. untuk skin graft katanya juga dipakai untuk karena infeksi akibat radiasi dan banyak lagi. Konsentrasi oksigen itu dianggap sama dengan obat, kita harus tahu dosisnya. Ya, obat harus tahu dosisnya. Kalau dosisnya kebanyakan keracunan. Nah, oksigen juga begitu. Kalau kurang ya nggak efektif kebanyakan keracunan oksigen nanti. Nah, apa keracunan bisa terjadi depresi ventilasi tetap pada orang PPOK masih ingat karena PPOK dilangsang oleh hipoksemia. Pada orang normal yang merangsang pernafasan adalah hiper. Tapi pada yang ada hiperkapnia, jadi hipoksemia menjadi perangsang. Nah kalau hipoksemia tidak terjadi depresi perangsang. Kemudian bisa juga terjadi retinopati pada neonatus biasanya. Kemudian juga bisa terjadi kehilangan surfaktan. Oh ya kalau bisa terjadi atektasis. kalau berikan oksigen dosis tinggi Ya, diserap 100 persen, ada lagi, sehingga alveolennya bisa kosong atelectasis. Padahal kan oksigen enggak 100 jadi masih ada gas yang lain apa, maka paru tidak akan kolaps karena ada nitrogen. Kolaps, tapi kalau semuanya 100 nanti diserap semua terjadi atelectasis. Terjadi tadi infiltrasi ini pada PPOK contohnya. Kemudian pada sistem saraf pusat bisa karena cuma oksigen. Kemudian juga bisa terjadi bahaya kebakaran karena oksigen mudah terbakar. Nah, keracunan oksigen, ini ya, supaya keracunan oksigen, jadi 100% itu tidak boleh dipakai lebih dari 12 jam. Jadi kalau persen jangan lebih dari 12 jam. Kalau 80 jangan lebih dari 24 jam. 80 jangan lebih dari 36 jam. Nah, jadi gejala tanya tadi ya keracunan oksigen nyeri substernal, irreversible, batuk, sesak, kemudian kalau bisa turun karena ada bisa kompleknya menurun karena sepatannya menjadi restriksi, kemudian bisa terjadi edem paru, intersial. Pertama, mempengaruhi paru dan SSP. Dua faktor, O2 dan Lama. ya berapa tinggi PAOD-nya, berapa lama kerjanya. Kemudian toksik, SSV dan paru, ya terjadi pada neurooksigen oksigen. Ini yang pada hyperbaric karena lebih atas ya terjadi tremor, twitching dan kejang-kejang terjadi keracunan oksigen. Nah, jadi sebagai kesimpulan hipoksia tadi dijelaskannya, tidak adanya oksigen di jaringan, hipoksia kalau kurang oksigen di jaringan, Saya akan hipoksemia kalau kurang kadar oksigen dalam darah berkurang. Ada empat mekanisme hipoksemia tadi ya, tidak seimbangnya pendirian hiperfusi, alveolar, ada atau ada gangguan difusi. Sedang, tapi oksigen tujuannya adalah memberikan oksigen lebih dari udara ruangan untuk mengatasi hipoksemia. Ya udah jauh di atas 60, saturasinya harus atas 90. Itu ada pembelian oksigen. Jadi diharapkan dengan sedang mungkin, tapi sudah berhasil. Saya kira itu bisa sampaikan, kita diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Faisal. Ya. Um, ini ada pertanyaan dari para sejawat sekalian. Belum ada pertanyaan sih, Prof. Ya. Yeah. Udah pada capek mungkin. Iya. <laughs> yeah. Oh ini ada lagi. Ada ada Prof. Uh, dari Dokter Said Umsyah. Bagaimana sebaiknya pengambilan AGD? Apakah pasien dalam pemberian oksigen atau pada kadar oksigen ruangan? Kapan sebaiknya evaluasi AGD pada pasien COVID dengan ARDS dan ancaman gagal? Eh, ya, saudara, bagusnya sih kalau memungkinkan diambil sebelum diberikan oksigen. Karena dengan demikian kita tahu nilai dasarnya berapa. Tetapi, kadang-kadang kan itu masuk di... Uh, apa di ruangan pasang oksigen sehingga dia ada oksigen bisa juga sih tapi nanti kita, kita pertimbangan kita itu fio 2 nya berapa, berapa, liter tadi kan sudah saya hitung kan fio 2 nya bisa dihitung nanti kalau satu liter sekian tapi ya sebaiknya kan ditunggu sebentar ya dilepas sekitar diambil pada keadaan tidak memakai oksigen lebih lebih ideal jadi kita tahu nilai dasarnya berapa karena nanti kita penting menghitung aad kalau nanti salah dengan sendirian nanti pemberian itu oksigen kita juga akan sakit demikian. Nah kemudian setelah diberikan terapi oksigen berapa evaluasinya ya jangan lama-lama kan kalau diberikan oksigen bisa dalam satu satu jam kemudian ya kita sudah bisa melihat hasilnya ya karena kita itu apakah yang eh, kita berikan itu sudah mencukupi tapi kalau kita punya itu kalau kita tidak punya misalkannya Tanah kasih oksigen dengan uh, oksigen metinadi. Tapi kalau punya oksigen metinadi bisa kita lihat oksigen metinadi nanti kita evaluasi berapa jam kemudian. tak kalau pentingnya dilihat secara nis. ya kalau pasien bisa menjadi tidak gelisah, kalau pasien sesak, menjadi tidak sesak, kalau tadi pasiennya itu sudah mulai komposmentis itu sudah ada perbaikan. Tapi kalau belum kita harus waspada. Ya, gimana apa terapi oksigen kita berikan? kurang atau ada faktor foto Ya dari Dokter Januar, Prof. Pada ya. kondisi apa kita memilih AGD dari darah vena dan apakah interpretasinya sama dengan AGD dari darah hati? Tadi lupa Prof ada da dari Dokter Ali asagaf. Ya, Salam Prof. Faisal, mudah-mudahan sehat syarat, sebelum diekspos PPT-nya diedit dulu. Iya, banyak salahnya, salah ketik. Betul. Nanti yeah. saya, uh, saya... Prof, pakai. pada kondisi apa kita memilih AGD dari darah vena dan apa interpretasinya sama? Gimana? Apakah darah v, AGD? AGD dari darah vena, apakah interpretasinya sama dengan dari RT, oh. dari dokter Yanuar? Kita harusnya... AGDA ya yang aslinya AGDA. Jadi analis gas darah arteri tidak dianjurkan pakai Tidak dianjurkan pakai vena karena vena itu banyak faktornya kan, banyak faktor oksigen yang ada dipakai di jaringan kan. Jadi kita nggak susah untuk menginterpretasi karena tergantung kalau jaringannya misalkan pada uh, tadi hipoksia histotoxic, darahnya nggak bisa uh, jaringan pakai oksigen, mungkin darah penanya tetap tinggi. Uh, ya atau sebaliknya pada beberapa kadar jadi sebaiknya yang satu ada tes darah arteri kenapa nasi darah arteri karena arteri itulah yang nanti akan pergi ke dalam untuk mensuplai jaringan dengan oksigen jadi seakan darah vena kan darah yang ringan yang oksigennya mungkin dipakainya bagaimana kita nggak jelas ya sebaiknya dipakai adalah analisis darah arteri karena memang di situ tentunya analisis kita harus mempertimbangkan ini ada keracunan tidak ini ada ada kelain yang lain tidak jadi hitungnya. Kalau pada keadaan normal tadi sudah ada angkanya ya saturasi 70% keadaan eh, PO2-nya antara eh, 30 sampai 50 35 sampai itu pada keadaan normal tapi kan ini pasien bukan keadaan normal jadi banyak faktor jadi yang diajukan adalah tekanan analisis gas darah arteri. Ini prof dari Dokter Linda. Uh, pada pasien dengan baru trauma karena diving, selain karena selain terapi hiperbarik, apakah ya. ada saran lain karena hiperbarik kan sulit? Iya. eh uh, ya, yeah, susah. tujuan uh, hiperbarik itu -me -me menghilangkan Pertumbuhan itu kan biasanya tadi orang orang lagi menyelam, tiba-tiba emboli ya, udara. Itu dengan hiperbarik itu nanti Diharapkan gelembung-gelembung berkurang, begitu orang-orang berkura, trauma. Jadi, memang tujuannya diberikan tekanan oksigen tinggi. Tapi, kalau oksigen tinggi, ya mungkin dicoba kali ya, dengan yang lebih tinggi mungkin dengan kepunyaan venturi. Venturi efektivitasnya tergantung seberapa berat uh, kain yang terjadi. Kalau mungkin tinggi, masih bisa diatasi, tapi kalau berat, ya mungkin tidak berhasil karena saat pentingannya dengan memberikan yang lebih tinggi supaya oksigen itu bisa masuk lebih banyak begitu juga larut juga lebih banyak dan saturasinya juga lebih tinggi karena diberikan tekanan itu hiperbarik jadi memang ada ada keuntungan tersendiri nah sedangkan kalau Ya, Prof. Kok nggak kedengeran, Prof? Prof, ya. terputus Prof. Dulangin ya. Jadi ini. Uh, gini, hiperbarik keuntungannya adalah diberikan tekanan tinggi. Ya, dengan mungkin oksigen dipaksa untuk malam. Jadi juga terlalu dalam plasma lebih banyak, berikan HB juga lebih tinggi. Kalau kita nggak punya hiperbarik, mungkin kita bisa coba pakai yang uh, yang bisa meningkatkan kadar oksigennya, pakai venturi mask atau pakai masker yang freezing, tapi itu saja kalau kelainannya ringan, mungkin bisa teratasi. Misalnya pada orang dengan emboli yang luas atau dengan uh, uh, apa paru yang luas, ya tentu nggak bisa. Tapi coba. Tapi yang tentu ada kerekan tertentu memang harus pakai hiperbarik. Udah ya. sih. Udah Prof. Uh, ya. Ini Dokter. Hendra dari UNS. Oh, bagaimana ya. penilaian toleransi operasi menggunakan AGD? Komponen apa saja untuk menentukan toleransi ringan sedang berat? Operasi ya? Ya, operasi untuk bedah, prabedah. Kuliah pekan depan insya Allah. Tapi kalau tidak, AGD ya kita lihat, dia masih normal. Tapi kan normal kan bisa kena kompensasi juga. Ya. Tapi Anda juga melihat Aja ada, bukan hanya semata-mata juga klinisnya. Jadi kita prometri, kita, ada berapa, kadang, ada ditanya sehari-hari. Misalkan, konektif, sampai berapa tingkat, sesak tidak. Jadi itu memperhatikan, ada uh, uh, penilaian yang di konsil uh, 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 Kusner ya. Jadi kalau uh, sesak nafas para pakai uh, pakaian itu empat. Uh, kalau dia berjalan 100 meter itu tiga. Kalau lebih lambat orang suka. Kalau berjalan tempat datar sedikit mendaki sesak satu. Demikian. Jadi kita tahu. Karena kalau analisis gas darah saja, karena bisa juga terjadi karena kompensasi. Jadi ada kelasi, tapi dengan dia melakukan kompensasi, nanti bisa saya analisis gas masih kita lihat normal. Saya mata hanya analisis gas tetap aja dilihat klinisnya kalau bisa permitinya. Tapi kepada keadaan nggak bisa spermetri, COVID ini Anda bisa tanya tidak keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Nah pada waktu itu kita bisa memberikan. Jadi kalau dia masih tentu resikonya ringan. Kita tentukan uh, untuk dokter paru tidak ada istilahnya kontra ini. Kita hanya memberikan uh, resikonya. Ini resikonya ringan. Sedang. Jadi, kalau dia ada tanda kita bisa resikonya sedang. Kalau hipoksinya lebih berat, itu resikonya tinggi. Kalau kita sebut resikonya ringan dengan memperhatikan bahwa ventilasinya masih bagus. Ventilasinya enggak bagus, terganggu, walaupun normal, kita bilang risikonya teringat sampai sedang. Kemudian kalau ada sedikit hipoksemia, kita sebut risikonya sedang. Kalau berat, ya, kita sebut risikonya tinggi. Seperti itu kalau kita melihat dari anak-anak saudara. Tapi sekali lagi, jangan hanya melihat anak, -anak saudara saja, tapi juga ditanya klinisnya bagaimana. Dia kesulitan. Misalnya di tangga dia napasnya, eh, muskosan, cepat-cepat ada gangguan gangguan keterbatasan aktivitasnya berjalan berapa lama yaitu tunjukkan bahwa dia ada gangguan jadi maka kalau ada demikian dikombinasi jadi risiko ya, ringan menjadi tetap sedang sedang menjadi risiko tinggi seperti demikian oke okay, baik prof makasih. ini ada lagi dari dokter Bimo Jakarta pasien lebih nyaman dengan kanula hidung dibandingkan dengan masker sederhana. MNHU ini apa ya, mas? MNHU ini masker nasa hirup ulang, rebreathing -re mask. Meskipun berdasarkan kebutuhan oksigen pasien dianjurkan memakai rebreathing mask. Bagaimana fenomena ini, Prof? Non -re kalau rebreathing mask kita pakai kalau orangnya CO2nya rendah. Kalau CO2nya rendah rebreezing mask. Tapi kalau kalau kita takut CO2-nya menumpuk, kita non rebreezing mask. Jadi diingat ya, rebreezing artinya dia bernapas lagi dengan udara yang kan. Nah, udara yang keluar kentang kan mengandung CO2. Jadi kalau kita pakai rebreezing, jadi dia, dia kehidupan lagi. Dan itu biasa kita gunakan pada orang yang CO2-nya rendah ya, ada ada ketentuan CO2 rendah kita bikin namanya rebreezing mask. Tapi kalau dia tidak eh, non rebreezing, so kalau non rebreezing dia nanti CO2-nya kehirup lagi. Oke, okay. uh, Dokter Kudiarto, mohon izin, Prof, pada terapi oksigen, device Jackson di uh, dikenal tipe Mapleson A hingga E. Apakah ada pedoman praktis kapan kita menggunakan tipe tersebut? Apa uh, eh, sebentar ya, sebentar lagi ini webinar. Uh, ini apa tadi? terapi oksigen device Jackson Rees dikenal tipe Mapleson A hingga E. Ya, yeah, Prof. Oke, okay, istilah pakai yang, yang umum kita pakai. Dengan uh, terapi oksigen device Jackson Rees dikenal tipe Mapleson A hingga E. Enggak E. Eh. Ini sepertinya um, ini dari gas tubing Prof tadi dari apa kanul anestesi kelihatannya. Oh. Um, jadi dari gas konektor untuk saya, dulu. Oh. Oh. saya tadi kan ada itu kita dulu itunya apa? Uh, keterangan TPA itu tuh yang gimana gitu. Jadi kita lihat itu aja. Uh, misal mencuri kali ada kalau warna ini sampai sekian mungkin mungkin ya saya nggak jelas nggak mungkin. Ya, saya, memang kalau, memang. Iya, Prof. Maka lihat akan itu. di situ. Ini untuk yang mana? Untuk yang mana? Pasti ada setiap, setiap hal yang begitu dia pasti punya petunjuknya. Ini pakai untuk yang berapa? Berapa? Ada itu. Jadi kita karena biasanya mereka sudah sudah melakukan uji coba, udah tahu pakai okay, menghasilkan oksigen seperti tadi ya, kan uh, dengan hidung udah tahu satu liter 0,24, 2 liter 0,28. Jadi untuk alat juga begitu, dan ada biasanya sudah melakukan penelitian. Jadi mereka sudah tahu. Nah itu biasanya di, di, kalau itu ada alat mereka di, 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 di itunya waktu dia menjual kan ada, leafletnya kan. Nah itu ada situ. Jadi dihubungkan dengan kanul yang pada uh, mesin anestesi itu, Mm. Ya, Tapi bisa di device nya bisa dihubungkan dengan apa saja, dengan uh, masker nasal ataupun yang lain. Ya, yeah. eh, masker nasal, masker ya, uh, dengan simple mask atau uh, rebreathing atau non-rebreathing. Ya, yeah. uh, selamat malam, Prof. Dari Dr. Benny, berapa angka PO2 yang dikatakan terlalu tinggi berdasarkan pengalaman? Ada hasil. AGD pasien PO2 hingga 200-an. Ya. Terutama pada pasien dengan terapi oksigen, apa yang sebaiknya dilakukan? Berapa lama ya. sebaiknya dilakukan evaluasi setiap penurunan atau penaikan kadar oksigen? Ya, maka yang sederhana kita tadi kita lihat uh, oksimetri nadi. Itu yang sederhana kan atau kalau di ICU kan ada asam, sama itu kan uh, oksimetri. Jadi itu yang paling sederhana gitu. Ya. Nah, kemudian tentu saja tadi ya, pemberi itu dengan uh, konsentrasi sedikit mungkin, tapi dia cukup aslinya. Jadi begitu kan, uh, kalau kita pakai analisis darah, kita bisa lihat sekitar setengah jam, satu jam kemudian udah udah bisa kita lihat itu aslinya bagaimana. Jadi jangan sampai tinggi sampai dosis seperti demikian ya membazir dan juga tidak tidak baik malah takut nanti kan kalau oksigen bisa terjadi atek, mikroatetasis karena semua oksigen yang ada di trap sehingga aslinya kalau ada sumbatan nih, pada alveolus misalnya ada ada uh, mukus, jadi karena oksigennya sudah 100 persen, nanti kolaps, terhirup semua oksigennya yang um, mengembang. Padahal kita butuh uh, nitrogen juga yang ada di bukan nitrogen itu tidak di, di difusi, tidak dimasuk ke dalam alveol. Jadi dia tetap ada menjaga alveolusnya kolaps. Jadi jangan diberikan sampai oksigen tinggi-tinggi betul, nitrogen yang ada dalam parunya ter, terusir keluar sehingga semuanya berisi oksigen banyak nanti itu terjadi aktetasi aktetasis yang bisa nanti uh, menjadi hipoksemia ya. karena nanti terjadi pirau kan kalau ujung-ujungnya kan pirau karena uh, ventilasinya nggak, tidak ada kan perfusinya tetap ada ya yeah, oke okay. Prof, ini dari Dr. Hamdani. Assalamualaikum, Prof. Izin Bersama. bertanya bagaimana terapi oksigen LTOT pada long COVID dengan fibrosis luas. Apakah ada rekomendasi? Dr. Hamdani, rekomendasinya sedang dibuat oleh POKJA eh, uh, Imunologi dan ILD. Jadi, ditunggu. Ya. Ini yang lain dengan kapan kita evaluasi AGD tadi sudah ya, Prof. Kemudian ya. saya Dokter Gemilang, PPDS Pulmo Unair, terapi pneumotoraks spontan dengan area kurang dari 20 dengan HFNC atau dengan oksigen terapi, bagaimana atau fisiologinya? Ya, okay. pneumotorak kan kalau persen kita bisa tunggu ya, nggak usah dilakukan tindakan. Tapi kalau lebih, dengan syarat ya tidak ada. Uh, pasien tidak kaitan paru ya pada orang normal, tapi ada ppok walaupun dia sedikit harus dilakukan tindakan karena orang ppok kan ada gangguan parunya. Jadi dengan sedikit saja motor dia akan menyebabkan dia memperbuti kita pasang uh, pasang uh, untuk mengatasinya Ya yang sederhana itu pakai aboket, kalau yang berat baru kita pakai yang wsd uh, ya. Jadi itu ya pada orang normal kita lihat kalau persen katakan kita masih bisa menunggu tak usah pasang tentu saja kalau dia tidak usah berat walaupun 50 persen ya dibantu dipasang uh, untuk mengeluarkan udaranya. Nah pada yang sederhana ya dia tidak perlu melakukan tindakan yang invasif, tapi tetap di bagaimana kondisi ya walaupun dia 10%, tapi kalau orang PPOK bisa berat, harus dilakukan tindakan pemasangan cup. Apakah sederhana dengan aboken, WSD. Tapi kalau dia tenang-tenang saja, di bawah 50% masih bisa kita tunggu. Tapi lebih dari itu harus. Karena lebih dari 50% dia diserap. Harus butuh. ya Nanti lama-lama kalau kita nggak pasang, nanti terjadi hal yang lain. ya Di peluruhannya bisa timbul cairan, nanti cairannya terinfeksi, dan Jika nanti malah nggak bisa mengembang. Jadi prinsipnya dari 50 persen di pemasangan cup, apakah dengan aboket yang sederhana atau pakai WSD? Ya, uh, Prof. Ini dari Dokter Hendris Utama Pulmo Unan. Mbak. Semoga sehat wal Izin bertanya, Prof. Mem. Bagaimana evaluasi PAO itu? per fraksi eh, FiO2 untuk terapi oksigen dengan FiO2 1 misalnya pada NRM 10 liter per menit. Lalu dengan HFNC 50% saja FiO2 0,5 apakah equivalent sedangkan hal tersebut flow yang berbeda. Saya kurang jelas nih Prof pertanyaannya. Mohon penjelasan terutama <tuh> untuk <tuh> menilai PaO2 dan FiO2. Prof, suaranya hilang, Prof. Ya. Kedengaran kok, kedengaran. Gimana? Uh, kedengaran. Uh. Ini. Bagaimana evaluasi PaO2 per FiO2 untuk terapi oksigen dengan fraksi oksigen 1, misalnya pada NRM 10 liter per menit. Lalu dengan HFNC 50% saja, FiO2 0,5. Apakah ekuivalen? Sedangkan hal tersebut ada flow yang berbeda. Mohon penjelasan untuk kami mengevaluasinya Prof, terutama untuk menilai PAO2 per FIO2. Agak juga kurang jelas nih pertanyaannya. Iya. Yeah. Uh. Uh. mungkin Mungkin ini Prof, mungkin HFNC high flow nasal kanul 50 Bedanya apa dengan NRM mungkin ya? 10 liter per menit gitu. Kalau high flow nasal kanul, ini diberikan kecepatan oksigen tinggi. nanti akan akan masuknya akan lebih uh, alirannya cepat karena aliran cepat isinya juga lebih cepat itu keuntungan yang pakai high jadi kita nggak usah memakai tinggi-tinggi uh, untuk keuntungan dari high flow dasar kanul atau uh, itu tidak usah memberikan fraksi yang tinggi karena dia akan adilannya cepat itu akan mempercepat terjadinya pertukaran gas seperti kita ketahui kalau alirnya cepat maka oksigen yang yang ada di dalam um, alveol itu akan cepat dia, dia akan lebih tinggi terkait. Uh, di dalam akan menyebabkan nanti pertukaran gasnya lebih bagus dibandingkan kalau kita tidak mengalir cepat. Itu salah satu keuntungan agar cepat, dia tidak perlu mem memakai tekanan tinggi. do dua yang tinggi. Itu itu keuntungannya. Tapi saya kurang mengerti itu pertanyaan tadi apa tadi? Iya, saya juga kurang mengerti bagaimana evaluasi PAO2 per Jelaskan. 2 Jelaskan. Endris utama atau nanti, atau ke emailnya <laughs> yang lebih jelas nanti, saya oke okay. ya. Uh, kelihatannya hanya ini saja, udah tidak ada pertanyaan lain ya. Terima kasih, Prof. Mungkin sebelum kita tutup, uh, oh tidak, bisa unmute sebentar-sebentar, Dokter Hendry. Saya juga bingung nih. Oh. Bentar ya. Oh, mau bicara ngomong Dr. apa? -apa. Hendry, saya mau bicara, cuman saya nggak bisa unmute juga nih. Sendiri nggak bisa ya di sini di sana. Hendris bisa ngatur uh, nggak? Sudah, sudah, sudah. Udah. Oh, iya oh, udah. Ya, ya Dokter Hendris silahkan bicara. Ya Hendris, ngomong ada ya. apa? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, <laughs> terima kasih. Mohon maaf. Ya, Prof. Uh, maksud pertanyaan Hendris, Prof. Uh, untuk ini, Prof, eh, pada saat kita mengakses awal, Prof, misalkan pasien dengan yeah. eh, awal datang, kita kan menggunakan, misalkan dia eh, dengan NRM 10 liter per menit. Tentu yeah. kan pada saat kita menghitung PAO2 per FIO2-nya, maka FIO2-nya satu, Prof. Nah, apakah eh, selalu nah, kita kalau berikan... 10... Pakai apa dulu? Nah, dengan NRM, Prof. NRM. Non... Prof non... Nah, itu kan yeah. paling tinggi kan, kalau pakai itu kan tadi paling tinggi kan Walaupun ada kasus 10 dia cuma bisa masuk 60 persen. Uh, baik, Prof. Nah. nah, kemudian nanti anda hitung, jadi itu VO2-nya dihitungnya 60 persen. Oh, baik, Prof. Ya, ya, ketemu, Prof, masalahnya, Prof. <laughs> ya, oke. Okay. Baik, uh, sudah makasih, ada, sudah. sudah ada itu kalau pakai ini Sekian persen ada tadi ya, silakan. Ya, Baik, sepertinya kasih, sudah Prof. selesai, Prof. Okay. Uh, mungkin sebelum kita uh, mengakhiri, apakah bisa Dokter Januar Januar untuk Januar Habibi untuk baca doa untuk teman-teman kita yang sakit dan juga guru kita juga yang oh, yeah, sakit. Oh yeah. ya, Januar mana? Januar Fajar ya? Iya. Yeah. Oh, sudah sehat Januar. Ya, bukan Januar Januar Habibi. Oh Januar Habibi, keren. <laughs> ya PPDS kita ini orang Habibi oh uh, PPDS teralim. Ya, <laughs> ya Habibi ya Habibi. <laughs> yep. Silakan. Ya baik dok. Ya dokter Yanwar. ya baik dok bagi yang bagi yang Muslim Insya Allah akan saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barakala Muhammad wa lalim Muhammad kama barakta Ibrahim wa lalim naka hamidun Ya Allah, Ya Rahman, Rahim muliakanlah para guru kami, Allah muliakanlah para guru kami, khususnya khusus Pak Faisal, muliakanlah beliau dunia dan istirahat, Ya Allah muliakan, muliakanlah pula guru-guru kami yang lain, Ya Allah Ya Hayu Qayyum, Ya Rahmatika Astagif, Aslih Li Sha'ni Wa La Nafsi Tarfata'in Allahumma Rabban Nas Adhabi أكفي بالبأس واشف واشفه وأنت الشفاء لا شفاء إلا شفاءك شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتأحدت على نصف شريعتك واذكر لهم رابطتها ودمدها واهدها سبلها

mereka. berikanlah kemudian bagi mereka agar mereka dapat kembali bersama kami, Allah, untuk melaksanakan uh, aktivitas-aktivitas bersama kami, Allah. Masya Allah, wa'ala Muhammad, wa sahbihi wa salim, subhanahu wa barakatuh, wa'ala alaihi wa sallam, wa sallam, alaihi wa Terima kasih, Dr. Yanuar. Terima uh, Dr. Yanuar. Baiklah, kita akhiri uh, pada hari ini. Terima kasih Prof. Faisal. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Sama. Terima kasih Prof.